Assalamualaikum. Ayo, I'm Asian Check. Alamak. I don't think I'm ready. Alah boy, dikedipin gua. Reaction video lagi yang dimana ini lewat permintaan dari kalian dan gua mau reaction beberapa video yang udah kalian tag ke gua. Thank you banget yang komentar gua, thank you banget. Dan ya kemarin gua juga masih utang untuk reaction video coveran Aisyah lagi. Mungkin kalau misalkan video ini banyak yang minta untuk reaction video Aisyah lagi, kita bakal coba buat di besok harinya. Di esok harinya. Oke, langsung aja mau follow Instagram yuk, follow dulu yuk. Yuk, yang udah like, yang udah subscribe, thank you. Oke, langsung aja kita masuk ke video yang pertama. Hai. Assalamualaikum. Hey yo, I'm Asian Check. Alamak. I don't think I'm ready. Alah boy, dikedipin gua. Enggak bisa dah. Dah. Enggak usah diterusin videonya dah. Ya gua tuh lihat tuh. Merinding langsung dikedipin. Apa sih gayanya? Oke, okay, next. Oke, di sini ada dari Bang Dede nih. Ini biasanya kalau bikin video itu dia lagu-lagu yang bukan lagu-lagu sih kayak omongan-omongan orang dijadiin lagu tuh keren banget sih. Dan gue termasuk fans dari Bang Dede Omat nih. Keren banget sih. Fans banget gue sama cara dia ngedit, cara dia buat lagu dari omongan-omongan orang, keren banget. Coba ya kita cek langsung aja nih. Oh ini yang ketawa nih, gue tahu nih. Gua tahu tuh ibu-ibu yang marah-marah. Nyatu-nyatuin video dari video 1 ke video 2 nya tuh gila sih. Punchline nya pas banget sih. Nice Bang Dede. Off. Nah, next. Oke, ini dari Mawang. Oh ini yang, oh gue tahu nih, yang suka bikin sih video-video lucu tapi kayak dia menjual flat, muka flat nya dan itu pecah banget sih. Ini apa nih, dia main gitar sekarang. Oh apa Isa. Salah anjir. Berjuta kali turun aksi bagi. Salah goblok. Salah lagu goblok. Ini udah lu. Si Bang Wawang ya, iyalah. Adiknya nih fix. Next. Apa nih? Aku bukan boneka. Aku bukan boneka. Ini cowoknya si siapa tuh? Yang bedak pakai balon tuh. Okay. It, Anda berbohong. Anjir. Sama kayak badut dufan. Orang kok kalau bikin video tuh kagak ngotak. Tapi mirip. Waduh amat. Oke, next. Ini ada bapak-bapak bapak-bapak fans nih. Fans banget. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya akan menunjukkan satu magic neraka jahanam pada zaman sekarang. Oke, dia punya magic. Apabila saya membuka cincin saya, satu kali buka, HP Anda akan mati. Saya buktikan kepada Anda. Mari kita saksikan. Ini jokes bapak-bapak. Fokus. Tahu sendiri loh. Hitungan ketiga HP Anda akan mati. Sud, kukunya kayak jenggot panjang banget. Satu, dua, tiga, mati. Gak salah sih. Oke, nice. Nice. Bagus. Emang jokes bapak-bapak itu susah gitu loh. Kayak kita tuh mengertinya agak sulit gitu. Kalau lu mungkin udah jadi bapak-bapak, lu mungkin lu bakal ketawa ngakak pasti. Ini karena gue belum jadi bapak-bapak, jadi gue agak sulit untuk mencerna jokes bapak-bapak ya guys. Apalagi gue belum nongkrong di kampung sebelah ya kan. Fix dah. Lah, hah. Oke, ini dari Bang, oh Bang Dede. Bang Dede semua nih ngetek ke gue nih, rata-rata. Lagu versi Mimi Peri dipopulkan Eri Susan. Oh ini IGTV ya. Menggoyangkan badan setiap ikan, menggemar, 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 gemanya di udara. Enak nih, pasti enak banget nih, sumpah. Bisa anaknya, videonya juga kayak gini ntar. Ya, bang. Bila malam gelap tiada berbintang, asalkan lagu itu tetap berdengar. Gege anjir sumpah. Editornya enggak ada obat. Itulah laguku yang terus berdendang. Sebuah lagu dari Mimi Peri da Ponsel. Peri cantik, 17 kali cantik. Dan ngerti lagi gue tuh otaknya cerdas banget sih. Yuk next. Nah ini dari Bang Dede. Oh ini tinggal Bang Dede semua ya. Oh tinggal Bang Dede semua nih. Udah kita nikmatin aja videonya nih, keren banget coy. Kalian bisa follow tuh Bang Dede. Enak banget dia, gila. Tahu banget gue suka dangdut. Udah mulai suka dangdut gue. Kalau model dangdutnya kayak gini enak. Anjing gua kaget goblok. Kaget gua. Kaget anjing. Kaget gua. Bangke. Lagi enak joget-joget ini ya kan. Oke next ya. Aduh ini nih. Dah sih, ini pasti dah fix. Oh gua tahu tuh ketiban pintu tuh. Sumpah ketiban pintu. Ini serius ya, orang mati diginiin aja, orang meninggal jogetin gitu. Negara mana sih, Ghana ya katanya ya. Ngeri juga ya anjir, meninggal di sana. Dijogetin nih. Oke, next. Oke, ini video dari Bang Dede lagi, konten gak jelas akibat stres di rumah aja. WC ya dia. Kamu
Tuh orang sih, orang ngomong aja jadi lagu sama dia. Mampus. Keren banget sumpah. Shit punya. Kayak ini terakhir, wah ini viral banget sih. Dia nyanyi lagu Aisyah, cuman kayaknya tentang bapak sama ibunya, gue gak tahu sih. Itu si Reni sama Junaidi itu siapa, gue gak tahu. Kita langsung dengerin aja ya. Ini video terakhir by the way. Merahnya pipimu, dia Reni, putri mama Yeti, istri Edi Junaidi. Edi Junaidi siapa ya, Mbak? Anjir. Anjir. Cengkoknya dibuatin sama dia. Nyabok tuh apa ya? Nyabok. Enak banget lagunya. Gak bakal bisa berhenti goyang coy. Oke guys, kayaknya gitu aja videonya. Thank you banget buat teman-teman yang udah nemenin dan nonton ya. Enggak nemenin sih. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Dan kalau kalian setuju untuk kita reacting video-video kayak tadi lagi, kalian bisa tulis komentar aja dan kalian bisa tag videonya ke gua yang bukan dari Bang Dede, mungkin ada dari yang lain. Kita bakal coba reaction bareng-bareng, mungkin ada yang lebih keren atau yang lebih lucu atau yang lebih GG ya, enggak tahu lah. Kalian bisa tag aja di Instagram gua, jangan lupa follow juga Instagram gua. Dan kayaknya gitu dulu video gua, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bang Dede pamit undur diri.